Oh ini temenan berdua sekarang. Dua-duanya kayak gini. Gila. Anjir. Halo guys, welcome back up, it's me. Si Kasep Autap. Selamat datang kembali di channel Autap kali ini. Dan di kesempatan kali ini Autap sudah ditemani oleh Preketek Boys. Ini informasinya beda-beda mulu sih bang. Ada yang mau jelasin ke kamera? Kenapa tidak ada si tampan kabul? Dan juga si tukang nyeletuk. Ini biasanya di Bangkulu nih si tukang nyeletuk, ya kan? Si sotol, si tengil. Di sini si ganteng cabul, ya kan? Gabul, ya kan? Cagapung. Kenapa digantiin lu sama Bekoy? Kayak minyak hitam emang. Ibnu tengil doang, tapi dikit-dikit sakit, ya kan? Dikit-dikit puyeng. Kalau Tio nggak usah dijelasin, teman-teman udah pada apal, ya kan? Penyakit orang baru. Iya, penyakit orang baru. Pagi-pagi ngechat gue, Mas, sorry ya, nggak bisa masuk hari ini, soalnya demam gitu. Demam mulu ya, apa sih? Kayak penyakit orang anjir dah. Kan pulang malam naik kereta pagi. Ya. Itu kali disuruh nginep enggak mau. Semalam gua udah bilang, nginep aja yo, enggak usah pulang. Pulang, Mas. Soalnya begitu pulang paginya enggak balik. Tahu gitu enggak gua bolehin lu pulang. Oke, kalian udah lihat juga di judul dan juga di thumbnail kita bakalan reaction. Jadi di TikTok itu lagi rame nih. Apa tuh? Gak tahu ngasih unjuk ini bandara Halim, lapangan terbang, saking luasnya. Jadi cewek-cewek itu kan suka pada pakai bangs itu poni, ya kan suka pada pakai poni. Jadi kita tidak pernah tahu ternyata jidatnya jenong. Buat nutupin, gitu. Cewek-cewek itu sebenarnya punya kelebihan. Maksudnya dia iya juga. Iya dong. Maksudnya kalau kekurangan dia cekung, ya kan? Ini kan cembung, berarti kelebihan, ya kan? Tapi sebenarnya kalau misalkan jenong itu kalau menurut Autap nggak ada. Tapi rambutnya itu numbuhnya terlalu di belakang. Di sini di punggung. Botak. Ya udahlah, ini dari tadi kita ngoceh-ngoceh mulu, langsung aja kita reaction-nya kita lihat-liatin. Penasaran juga sih. Di balik cewek-cewek yang terlihat wajahnya cantik, ternyata dia ternyata di balik rambut jauh gitu ya. Luas gitu loh. Ini yang pertama nih. Cakep kan dia pakai hoodie. Cakep kan sebenarnya begitu tadi. Anjir jauh banget. Anjir. Itu kutu-kutu yang hidup di situ. Itu ibaratnya kita tinggalnya bikin rumahnya jangan daerah situ tuh, gersang gitu. Padang pasir yang situnya ya kan. Itu berarti gua masih jenuh segini. Mending. Nah, nih. Makanya tadi Otto bilang sebenarnya kalau jenong tuh nggak ada, jadi rambutnya emang kebetulan numbuhnya jauh. Iya, ke belakang. Soalnya kenapa? Kalau dilihat dari samping, Erdin kan tadi Erdin bilang, oh gue kayaknya jenong nih gitu. Kalau dilihat dari samping, jidatnya nggak melebihi hidung, gitu. Betul. Sama sebenarnya rata gitu kan. Jadi semua rata, pe hidung juga rata. Tuh lo nyinggung gue. Kagak. Ini padahal cakep ya. Tetap cakep guys, jadi ini ntar udah ada yang komen, oh body shaming, enggak, ini jidat shaming. beda. Ini yang berikutnya, kupluk. Jauh banget loh. Untung mulus gitu kan. Iya, untung mulus guys. Kayak Utap dulu suka pakai minyak rambut kan. Zaman dulu tuh sering banget pakai minyak rambut, terus rambutnya poni. Jadi jerawatan sini, pada bocil-bocil hitam-hitam gitu. Kita lihat yang selanjutnya guys ya. Oh ini temenan berdua sekarang. Dua-duanya kayak gini. Gila. Anjir. Kena gua kena prank sumpah. Ngobos parah anjir. Ini emang botak kan? Emang botak. Gila gua kena prank anjir. Berarti tuh rambutnya atau wig-nya tuh di kupluknya ya? Iya, rambutnya. Emang kupluk ya buat model ya, rambutnya. Iya. Kaget banget sumpah gua kayak lah enggak bisa berhenti ya. Iya. Copot anjir. Katanya emang botak. Tung cakep gua. Mending ganti Tio enggak ada, ada lagi yang sanggapung. Anak-anak muda pada bandel ya. Orang-orang yang botak itu menunjukkan bahwa pribadinya itu berani. Iya, betul.
Berani, kuat. Kuat. Kuat dihina-hina. Kita lanjut aja. Ada lagi nih, pakai kupluk juga. Ih, jauh banget. Gua. Wah, ini sih jauh banget, men. Iya, iya. Anjir, segini loh. Iya. Jauh, jauh. Coba. Gila, gua udah Wing Chun kali. Keriting-keriting. Iya. Kak. Sama juga. Sama juga. Kayaknya gara-gara kursi nih. Benar, harusnya. Walaupun digantiin, tapi kursinya harus beda gitu ya. Iya. Kita lanjut aja. Ini temannya yang iniin. Ini udah kelihatan dari rambut sampingnya tuh. Nunggunya dari sini. Hah? Shit, gila lu. Wow. Bas buku anjir. Bukunya panjang-panjang ya kan? Itu yang tangan kanan. Yang tangan kiri, bukunya panjang. Yang ini panjang, yang ini panjang. Pendek-pendek, panjang. Ini buat apa ya? Atau yang ini nih? Buat foto kalau ngepis. Ngepis gini bisa ya? Bisa, 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 bisa kan? Berbeda. Iya benar. Berbeda. Kita lanjut yang berikutnya guys. Tuh. Hah? Ih, oh ini lebih jauh lagi. Wah, kita kurasi ya. Udah emang udah jauh, ditambah lagi angle-nya dari atas. Iya. Jadi makin kelihatan jauh ilusinya. Iya. Lo ada nggak di keluarga lo yang nunggu rambutnya jauh? Gak ada, aman semua. Sama kayak gue, standar. Coba lo gini, coba gini. Biasa aja. Sini. Tapi lumayan jauh. Lo jauh ya, jauh ya. Lo? Gua keturunan. Kalau gua jauh enggak? Lu lebih dekat dari kita-kita orang iya. Ya. Iya. Oh. Lu ngomong kayak gua lah normal, berarti harusnya kayak dia juga ya. Ini harusnya dekat gitu kan. Lanjut yang berikutnya nih. Ini kurus banget ya by the way. Gede kepalanya. Hah? Iya, iya koi. Wah, ini lebih jauh lagi dan efeknya makin kelihatan karena kurus. Oh, iya, palanya jadi gede. Palanya jadi kelihatan gede. What? Itu di hidung sama mulut bisa tuh di atas. Dibentuk kan? Bisa kan itu? Dibentuk muka lagi ya? Dibentuk muka lagi. Mukanya ada dua ya. Atas bawah aja. Sini lukis lagi juga. Sini lukis mata, mata, hidung, mulut masih muat ya. Iya. Oh, ini cowok dari tadi cewek. Sekarang cowok nih. Kalau cowok mungkin lebih jauh kali ya. Tuh kan bener anjir jauh banget. Iya. Padahal nge-shootnya dari tengah loh. Iya. Dari depan langsung. What? Nih, cowok lagi. Shoot. Wow. Lu agak ilfil atau enggak? Lumayan sih. Lumayan ya? Iya, tapi enggak bisa diungkapin. Iya. Kalau gua ungkapin sih. Gimana? Gua bilangnya kayak ya, tapi kan udah pacaran juga gitu kan. Udah enggak apa-apa sayang, aku terima semua kekurangan kamu tapi tolong poninya dipanjangin aja ya. Iya, dipotong-potong ya. Iya, tungguin poni aja ya. Aku enggak mau ngeliat kamu kalau enggak pakai poni. Poninya panjang pas lagi keterang ngikut. Makanya cari yang berhijab deh, itu paling benar udah. Tutup, beres udah masalah. Nah, pesan moral kan. Wanita-wanita tutup ya aurat kalian. Iya. Oh, yang ini nih yang keriting nih. Nah, aneh banget. Kelihatnya kayak tuh, kayak gini kan. Nah, cakep ya, tapi kalau ditarik begitu kan. Aduh. Jadi gimana gitu, jadi agak kuring gitu ya. Kayak pas dilihat tuh zong gitu. Nah, ini cantik banget nih. Lucu banget. Parah. Seru. Pink ini pasti bibirnya. Iya. Tuh kan. Tuh. Tapi begitu dikitin. Aduh anjir jauh banget. Tapi pas udah full dikebelakangin masih cantik sih menurut gue. Gue sih enggak sih, kayak agak gimana. Tapi gue merem liatnya. Kayak misalkan nilainya dari 1 sampai 10 tadinya 9 gitu misalkan. Pas dia gini set jadi 3. 4. Tetap cantik. Jauh banget anjir. 4 kayak soalnya jadi kayak agak mirip cowok gitu loh. Bisa bang kalau udah nikah kan cipening gitu-gitu. Iya, anjir luas banget anjir. Keningnya yang mana? Sini jodoh-jodoh cium gini. Enggak dong, itu masih alis sayang gitu ya. Tentunya ujung sini, udah dapet tunggu. Ini juga ngeliat, lu kalau ngeliat rambutnya tebel tuh. Wah, tebel banget rambutnya. Dua kali ya, auto pernah prank anjir. Tapi kayak bener ya bang ya? Kayak beneran anjir, ternyata itu menurut lu wig dikasih kupluk atau memang ada kupluk khusus yang di dalamnya ada rambutnya? Ada wig? Ada bang. Emang ada? Yang biasanya buat bayi, misalnya rambutnya lama. Oh iya, tau gue ya. Oh gitu, baru tau. Keren dijual terpisah ya, pakai wig dulu. Lu bisa tahu gitu, anak lu di kampung? Adanya tetangga gua.
rambutnya adiknya tetangga lu apa lu udah punya anak di kampung? Ada. Datang ke Jakarta. Masih ABG gua. Ay, benar. 19 tahun. Sumpah, 17 udah bisa nikah. Kemarin kita nge-reaction Hot Mom. Itu umur 16 sudah punya anak. Iya. Nikah sama Hot Mom. Oke guys, gitu dulu video dari kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya supaya kita makin semangat untuk bikin video-video yang lebih menghibur untuk teman-teman sekalian. Komen di bawah menurut kalian yang paling jauh di antara kita semua, headline-nya yang mana? Coba tunjukin lu satu-satu. Yes, gini. Perbandingan nih, autop segini ya kalau kurang jelas tuh. Oke, Erdin. Jauh. Mantap. Bekoy, segitu ya. Komen di bawah. Dan terakhir, aku tetap ingetin sekali lagi buat teman-teman yang belum join ke Squad Tetap Velas, Filmisa Squad, Prakitek Lovers, dan juga Liga Lova. Join sekarang juga dengan cara klik tombol yang ada di sini nih, ada tanda panahnya. Atau kalau misalkan belum nonton video yang kemarin atau video sebelumnya, klik di bawah sini, ada tanda panahnya juga. That's it guys, sekarang jangan lupa senyum, jangan lupa bagian untuk itu. Stay awesome. Peace. Bye-bye, thank you guys.